Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Enriza, teman-teman. Jadi pagi hari ini kita lagi di tengah-tengah hutan. Ini masih ada kolam-kolam guys, kolam ikan atau buat nyari ikan guys. Jadi pagi ini kita masih ada di lokasi ini. Kita mau coba tes reaksi ya guys ya. Karena apa? Kita mau coba tes reaksi monyet tanpa tali guys. Oke, kita coba tanpa tali. Maksudnya bukan tanpa tali. Monyet kita tali, cuman tidak kita pegang guys talinya guys. Jadi seperti apa dia nanti responnya? Maksudnya apakah dia ngikutin atau enggak? Ini masih saya tali di tangan. Nanti kita coba, kita enggak kita pegang talinya. Jadi kita jalan, apakah dia bisa ikut atau enggak guys? Nah, semoga aja dia bisa ikut guys. Karena apa ya? Dari segi bondingnya pun dia udah bonding banget, emang dia bonding banget. Cuman ya itu tadi, kita masih was-was aja. Nah, misal kita lepaskan tuh seperti apa. Gitu ya guys ya. Kita coba, kita tanpa tali, ini kita lepas ya guys ya. Oke, kita pakai kamera belakang aja biar lebih gampang. Nanti sekalian kita jalan ke arah sana. Oke, kita sekalian jalan ke arah pulang. Gitu ya guys ya. Oke, let's go. Kita pakai kamera belakang. Ini talinya, ini mau kita lepas. Kita lepas dulu. Yes, kita coba ya, kita lepas ya guys. Seperti apa dia nanti. Sebentar kita coba, kita enggak, kita kencengin. Kita jalan ke arah sana, apakah dia ngikuti atau enggak. Oh, dia langsung ngikuti guys. Guys, berarti dia ngikuti arah kaki saya ya, teman-teman ya. Oke, kita coba ke sana, apakah dia ngikuti atau enggak ya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lepas. Kita lepas bentar. Cek, kita jalan. Oh, dia ngikuti guys. Dia ngikuti. Oke. Ya, dia ngikuti guys. Guys, ngarep. Ayo. Oke, dia ngikuti guys. Ini enggak kita tali ya. Ayo. Ayo. Ngup. Dia memang agak ngeri, cuman ya benar ini harus kita coba guys. Kita berhenti di sini. Di sini kita mau nyebrang ke arah situ. Oke, langsung aja kita nyebrang. Bismillah. Yo. Up. Ini tinggal guys, dia lari guys, langsung ikuti kita guys. Ayo Rene. Oke, jadi kita agak ngeri juga guys. Sebenarnya dia mau, cuman wedine dia tekan dinding guys. Wes, kita coba agak kesini aja ya. Kita takut juga guys sebenarnya. Oh, deh sebenarnya seneng. Cuman ya teman-teman bisa lihat kan, dia tadi sempat di sana sempat agak lama. Tapi pas ketika kita jalan dia mau ngikutin. Ya, alhamdulillah. Itu guys. Jadi emang sebenarnya dilepas tuh aman, cuman itu tadi takutnya nek misal dia lagi enggak ngikuti, lagi malas lah ibaratnya. Lagi malas ya, mau enggak mau kita harus segera apa ya? Harus segera kita cari guys, harus segera kita kejar guys. Nek enggak ya gue mau iso lungo. Bisa pergi ya, biarkan dia santai-santai dulu. Agak ngeri juga emang guys. Emang ngeri guys. Oke. Kita coba lagi, Bo. Kita coba sekali lagi ya. Tapi agak ngeri. Ya jalan ke sini. Jadi sebenarnya saya tinggal ke sana. Kalau dia udah nggak mau lihat, udah nggak lihat saya, itu mesti dia akan lari. Dia akan nyari saya, gitu. Karena dulu pernah juga kan. Dulu pernah pas waktu di daerah sana, Jalan Solo sana, itu pernah melepas dia. Terus dia malah naik ke bambu guys, malah naik ke tinggi banget itu. Naik ke pohon yang tinggi banget. Jadi dia malah daerah Semidun, ketalin yang dhuwur tau dine. Itu tadi saya takutnya cuman itu. Ya semoga aman lah, kita tetap safety-nya tetap kita pegang seperti ini guys.
biar lebih aman. Yuk kita jalan lagi, guys. Jadi mau gimana gimana tetap harus ada keamanan seperti ini, guys. Karena ini hewan liar, hewan yang apa ya? Hewan yang ngeri lah ibaratnya, wes. Wes ucul, kalau udah lepas wes susah nangkapnya, harus ditembak ataupun dimusnahkan, guys. Tembak bius ataupun dimusnahkan. Gitu ya, teman-teman. Kita sambil duduk-duduk santai aja kan. Sambil santai-santai, sambil biar dia mandi nanti. Mandi di bawah. Ayo jalan. Ini jalan. Kita coba ke arah sana, guys. Siapa tahu ada sesuatu. Ayo. Ijane kali ini mantep ya, rese. Oh, renang sekarang. Renang sekarang. Renang kene. Renang. Renang kono ora. Kita coba lihat dia renang. Dia mau renang atau enggak? Renang. Kono renang. Renang. Ini lo. Ini lo. Ini lo. Renang ini lo. Nok. Herna. Wes agak hari, guys. Langsung aja kita ke tempat yang satunya. Kita naik, kita coba ke tempat satunya. Apakah senyaman yang sini atau enggak? Bismillah. Kita coba ke sini, guys. Oh, nak telak kiri. Gak ngeri. Sini kini kini oke. Ulan ni. Cek tak pindah. Kami cek. Cek kene. Up. Up. Apa ya, tempat apa ya? Gitu, guys. Jadi dia mau ke telak kira ini. Telak kira ini. Ayo turun sini, ya. Rawa-rawa, guys. Kita coba turun ke sana. Ayo, jalan. Ayo, jalan. Sini. Ini jalannya sih ngapain. Rawa-rawa seperti ini, biasanya begini ini ada sesuatu, guys. Dia biar sambil santai-santai. Oke, enggak ada apa-apa ternyata di sini. Enggak ada yang bisa kita dia sambil renang. Kono kan mana, guys? Jalan kali ini. Mau kali toh. Jalan kali gede ini. Kono ora ngono. Kok coba nyebrang, guys. Ana kali to. Mantap iki lho. Kali, guys. Oh, tembusan kono kae kali ini. Berarti kene kali oke gede. Ngerinya tuh di sini tuh ada ular ya biasanya, guys. Nek gede-gede ngono iki. Jadi ngeri lah. Kita harus pelan-pelan, safety pelan-pelan. Nih area sawah nih. Nih dia biar santai-santai dulu. Oke, jadi kita cek, teman-teman.
Oke, jadi kita aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe kita kalau memberikan manfaat. Ini satu-satunya video edukasi buat kita semua. Hari ini kita mau pulang lagi, guys. Karena udah jam berapa ini? Udah hampir jam 10, guys. Kita mau pulang. Loh. Dia sama masih renang-renang, guys. Oke, kita mau pulang. Terus kita upload videonya, guys. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you next video. Habis ini kita carikan makan buat Nuges. Biar dia tetap sehat. Sentosa. Let's go.